salah satu kandang induk untuk kelompok peternak sangkuriang tandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Indonesia dan sekitarnya. Kali ini di konten Apa Badilang akan mengunjungi salah satu kandang yang akan dibuat di sini, adalah kandang istilahnya kandang induk kelompok peternak sangkuriang tandang, Lur. Jangan lupa Abah harapkan subscribe, like and komennya ke dulur semuanya, semoga sehat pada selalu. Di kali ini kita lihat persiapan-persiapan kandang untuk kandang Bangi Cakrapam milik Bapak Ipan ya. Ini beliau akan buat kandang, yaitu kandang buat kandang indukan dari kandang kelompok peternak sangkuriang ke kandang. Istilahnya kandang induk, Lur. Kita lihat kandangnya, Lur. Itulah kandang perencanaan kandang Bangi Cakrapam ya, yang beralamatkan di Desa Saguling, ini Kampung Cikuda ya Pak ya. Ini Kampung Cikuda. Ini rencananya akan dibuat ukuran 5x10. Ini istilahnya beliau Bapak Ipan bikin kandang di sini, rencananya buat kandang edukasi khusus untuk kelompok peternak sangkuriang kandang, Lur, untuk mengenal apa di dalam kandang ini, istilahnya kambing apa yang akan dimasukkan dipelihara di kandang ini, Lur. Dan ini kandang salah satu kandang induk untuk kelompok peternak sangkuriang kandang. Ini kandang induknya, Lur. Jadi di sini kambingnya juga mungkin istilahnya bermacam-macam kambingnya juga yang akan dimasukkan di kandang induk kelompok peternak sangkuriang kandang, Lur. Jadi kita tunggu kelanjutan di pembuatan kandang Bangi Cakrapam milik Bapak Ipan, Lur. Ini baru peletakan batu pertamanya dan istilahnya lagi nyerut kayu-kayunya, bahan-bahannya untuk bahan-bahan kandangnya. Oke, Lur, demikianlah kegiatan Abah Badilang kali ini untuk perencanaan bikin kandang Bangi Cakrapam. Hatur nuhun yang udah subscribe, like and komennya Abah aturkan, semoga pada sehat selalu, banyak rezekinya. Salam sejahtera buat semuanya dari Abah Badilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Thank you.
Inilah lur tukangnya lur yang udah disiapkan oleh Bapak Ipan. Ini namanya siapa Pak? Pak siapa namanya? Pak Rohandi. Pak Rohandi dikenal sehari-harinya siapa Pak? Pak Gene. Pak Gene ya. Ini rencananya buat kandang kambing Bapak Ipan ya? Iya. Iya. Ini lanjut Pak kerjanya Pak. Ini perencanaan berapa hari Pak pas selesainya Pak? Ya. Kurang lebih lah 10 hari. 10 hari kalau istilahnya enggak hujan ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya kita bantulah sama tim kelompok peternak Sangkuriang Tandang Pak. Iya, iya. Siap. Kita cek manggene ulah kos kananca. Kaca ketua buru mana?